Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang tanggal 1 Mei 2022. Ini merupakan hari terakhir lebaran. Hari terakhir puasa dan besok udah lebaran. Jadi kali ini gue mau rencana mudik ke dimana keluarga gue berada. Jadi kebetulan sekarang keluarga gue lagi di Bukit Tinggi untuk acara nikahan kedua abang gue pada minggu depan. Rencananya emang mereka awalnya tahu kalau gue bakal mudik, bakal nyusul mereka setelah koas. Tapi di tengah perjalanan koas, tiba-tiba ada masalah yang membuat gue harus ditunda satu minggu. Dan ya itu membuat gue tidak dapat mengikuti akad dan acara-acara lainnya. Esok harinya setelah gue cerita, datang keajaiban. Ya berkat doa. Ya hukumannya diringkankan deh. Jadi gak undur satu minggu dan jadinya tepat waktu. Jadi kebetulan tadi malam sempat video call. Bokap nyokap nanyain kepastian gimana bisa pulang atau enggak. Jadi ini gak ada yang tahu. Ya udah. Excited banget guys. Kebetulan cuacanya lagi bagus. Kita berangkat. Guys, jalan dulu. Assalamualaikum. Selamat berlibur lah. Oke guys, kita diantar sama Mas Ito. Makasih, maaf mengganggu paginya. Dan juga ditemani oleh Bang Aslan. Jalan nih, selamat lebaran nih. Mohon maaf lahir dan batin kawan. Assalamualaikum. Guys, sudah di Jakarta. Say hi guys. Hi guys. Pada sore hari, aku berbuka puasa dengan teman-teman dan sekalian malam takbiran dengan mereka. Ya guys, sudah jam 1. Saya bersama Bapak Lutfi, Sapi Alin, Faiz, dan Acho. Thomas Selby. Yes, sir. That's Arthur. Nelaidin guys. Wait, nelaidin all faces. Nelaidin guys. Nelaidin guys. Aku nyampe. Ya Allah, ada sehat-sehat aja. Kemarin pagi. Om. Lo ngerasain ngerapa siang-siang gak bulan puasa? Tadi lo gak puasa ya. Nah, kita sudah sampai di hutan. Kita harus kemana? Di bambu. Kita lihat sepertinya ada orang di dalam bambu. Apakah ada orang di dalam bambu? Lalu, apa kamu berang di dalam bambu? Kok ada orang luar di bambu? Kamu buang air di dalam bambu? Pada sore hari, aku sempatkan untuk bersuah teman-temanku. Dan pada malam harinya, aku berpamitan dengan omku sekalian membalikan kunci rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala. Guys, mungkin aku cuma sebentar di sini tapi banyak banget waktu yang aku habisin bersama mereka. Boleh mulai sih. Yeah. Gue langsung ingin memulai hidup sehat setelah ini. Enggak. Hidup sehat. Enggak perlu. See you on top, tetap. Kemas, Molly. Abang mau pergi ya. Molly jelek. Ada orang yang bisa bicara sama Tanya.
Pada dini hari, aku langsung berangkat ke bandara menggunakan taksi online karena pesawatku berangkat pukul 6 pagi. Hey, mari Pak, hati-hati Pak. Terus sudah sampai bandara. Setelah sampai di Bandara Minangkabau, aku lanjutkan dengan naik travel menuju Bukit Tinggi. Perjalanan memakan waktu sekitar 2 jam. Ya guys, ini kita sudah sampai di rumah, depan rumah. Baru sampai. Kita masuk guys. Kira-kira kaget gak ya orang? Ayo kita lihat. Katanya gimana ini? Udah nyampe aja kali ya. Ini bikin surprise ya. Bikin surprise ya. Hah? Oh iya. Bikin surprise ya. Katanya ini. Katanya dia kena hukuman ya. Ade. It's a prank. Bang, mal. It's a prank. Nabe juga nggak terpikir. Nabe juga. Udah gue tebak Ran tadi nutup setan. Dia ribet nempel-nempel ke mulu dia ribet. Ini ngapain? Bikin surprise. Ini ngapain? Bikin surprise. Naik apa? Naik angkot. Bikin surprise. Tapi sampai surprise sama kecil terus kemila ya. Dari gara-gara. Si kaget ini si Topik. Nih. Iya. Abang push kan? Baru nyampe. Naik travel. Perut malala ya. Enggak, mau kenapa? Batal bahasa lo. Kenapa? Pesawat. Enggak, si dari Padang. Ayo belum tahu. Naik angkot. Ayo belum tahu. Iya. Woi, tenggelam. Kenapa bisa? Sulap. Itu namanya sulap. Ini muka aja lah, enggak ada penyakit di sini. Lalu bilangin ke dia doang. Ya apa setelah kemarin yang tuh cerita itu malamnya ini besoknya dibilangin, dibatalin. Cuma enggak bilang tuh begini. Oh, dibatalin bisa ya. Emang jadi sebenarnya. Apaan enggak sasa kok dekat dia. Surprise sama enggak sana. Enggak. Kalau bookingnya bilang minggu, tapi dia enggak boleh milih tiket. Dari ini malam takbiran hari apa? Sebelum lebaran tuh ke Jakarta. Terus itu video call momen. Ya jadi pas video call dia enggak masuk ke rumah. Saya video call tapi enggak angkat, baiklah di kamar. Nah, pas tunggu di rumah teman baru klik video call. Ya story. Lama. Siapa sih Alim story itu foto baru berarti. Oh, foto iya. Lama. Lalu foto lama itu? Baru. Bocah gue bilang foto lama. Jadi abang singgah ke Jakarta dulu? Mampir ke rumah. Di rumah 2 hari. Ini si ya, no, anak kucing? Ya ada Topik bersihin tadi. Itu bukan sepatunya Topik kan karena Ryan diam-diam juga. Itu Topik tadi mau diam-diam cuman enggak tahu kunci di mana. Ya udah bilang dia kemarin apa? Yang di video call tuh hampir baik lara dia itu. Itu dikira lu ngasih tahu di video call, lu bisa buku sedikit.
Kan katot. Kalau gue bilang diem-diem rusak rencana nih emang nih Denny. Dia nanya. Enggak jadi pick yang di chat. Gitu. Ren katot. Ren rusak ini. Ini ke sini enggak apa? Mic tadi. Terus datang sendiri. Sendiri. Oh, enggak diundang ya? Enggak ada undangan. Jadi dibatalin itu apa? Iya, pas besok topik telepon, nah besokannya dihukumnya diganti. Enggak, hukuman itu enggak jadi, yang tambah seminggu tuh enggak jadi. Oh, enggak jadi. Jadi tetap habis kemarin. Oh, orang udah pada nanya si topik datang enggak, si topik datang enggak. Tadi kan mau diem aja, cuman rice cooker ada nasi basi, males nyuci, yaudah tadi mampirnya mau mbaroin. Ada, iya jadi pas lebaran kan mau pulang, ketemu Jepran ngeliat topik lari langsung, topik kejar. Tadi malam baru topik ke rumah ini, Padang Heri. Oh pergi ke sana? Iya sekali. Tapi ya, topik juga diam-diam gitu. Iya. Oh topik ada aja topik emang nih. Bikin orang tua khawatir. Kirain yang ayah telepon kemarin pagi tuh ayah tahu. Makanya topik gak angkat dulu. Ternyata kemarin tuh masih video call. Iya, dia video call tuh dari Jakarta. Iya, latar putih film temen itu. Tadinya Tek mau bilang gak bisa, gak jadi hari Minggu. Jadi biar emang gak jadi aja. Ayo udah males, udah datang aja. Ini udah makan apa? Ada lontong. Ada rendang. Mbak tuh. Bok, orang di rumah dia, Wak. Perjalanan kali ini mengajarkanku arti kata pulang. Pulang ini berarti pulang ke keluarga, saudara, teman. Tanpa mereka, Jakarta maupun Bukit ini hanyalah sebuah tempat. Di saat aku sampai Jakarta, aku merasa kosong. Namun saat aku bersama mereka, aku merasa hidup kembali. Mungkin itulah arti kata pulang.